Pemirsa, masa banyaknya kebutuhan mendesak dari pembangunan di Jawa Barat yang tak terpenuhi oleh APBD membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk Forum Corporate Social Responsibility atau CSR. Gubernur pun berharap tiap kabupaten kota membentuk forum yang sama agar perusahaan-perusahaan di Indonesia, Jabar khususnya, dapat menyalurkan niat baik mereka secara tepat sasaran. Ditemui usai gelaran Japri Forum CSR di Kota Bandung beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya membentuk forum CSR karena seringkali perusahaan-perusahaan membelanjakan niat baik mereka, tapi berbeda dengan kebutuhan mendesak dari pembangunan di Jawa Barat. Dirinya pun mencontohkan salah satu perusahaan Jepang yang membuat CSR pendidikan di lingkungan perumahan elit karena tidak tahu kawasan Indonesia yang miskin masih banyak. Selain forum CSR, pihaknya pun membuat buku CSR agar penyaluran dana CSR bagi kebutuhan warga yang belum tercover APBD bisa sinkron. Ridwan Kamil pun menyatakan tahun ini ada 90 miliar rupiah yang dibelanjakan sesuai kebutuhan Jawa Barat yang berasal dari dana CSR setidaknya 250-an perusahaan. Namun dirinya menyayangkan masih banyaknya CSR ribuan perusahaan lainnya yang berputar setidaknya sebesar 4 triliun rupiah tapi datanya tidak ditemukan. Kita bikin forum CSR, kita bikin buku CSR-nya juga sehingga sinkron antara kebutuhan di masyarakat yang belum tercover oleh dana APBD bisa dicover oleh dana CSR. Tahun ini kurang lebih hampir 90 miliar sudah dibelanjakan sesuai kebutuhan kita. Dan jumlah perusahaannya juga belum banyak ya, baru 250-an berapa gitu. Padahal jumlah perusahaan kan ribuan. Maka kita duga CSR di ekonomi Jawa Barat itu mungkin ada sekitar 4 triliun yang berputar-putar, tapi kita belum ketahui karena datanya belum ditemukan. Ridwan Kamil pun berharap seiring dengan surutnya pandemi COVID-19 pada tahun 2022, ekonomi Indonesia pun bangkit sehingga profit berbagai perusahaan membaik dan dana CSR yang berputar di Jawa Barat lebih banyak. Dirinya pun mendorong tiap kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk membentuk forum CSR seperti halnya 10 kabupaten dan kota yang sudah membentuknya agar bantuan dana berbagai perusahaan dapat disalurkan tepat sasaran. Budi Hartati, Bandung TV.